manis masam aja gitu. Aku mati nih, Allah. Hey girl, welcome to my YouTube channel. So Nazrul, kita ada makanan yang bertemakan cheese. Yes. Oh my god. Oh my god, sedapnya. Hang suka ke? Suka, saya suka cheese. Tadi aku tengok banyak tadi, kenapa makin kurang ada yang curi-mencuri ke? Tak tahulah siapa curi. Mafik ke yang curi ni? Siapa tu? Mafik. Tak kenal? Oh, kenal. Kenal. Ha. So, kita ada ayam goreng. And then kita ada yang ni yang paling famous. Yes, fries. Yes, yang paling famous di abad ini. Dan kita ada nugget. Nugget chicken. Comel-comel ni. Kata hidung. So, awak? Oh, kata hidung. Sebab aku terlampau wangi kau. Hmm, ya. Yeah, So, jom kita start mukbang kita. Let's okay, jom. Go. Let's go. Kita akan buka sos. Okay. Barbecue. Betul buat sos apa? Masam manis. Kau nak yang mana? Manis. Manis, masam manis. Bukan, aku comel. Oh, iya ke? Ya, betul. Comel macam Cik Ming. Aku rindu dia. Rindu dia ke? Ya, betul. Kenapa tak rindu yang... Yang mana? Yang tu. Yang mana? Yang tu lah. Yang tu, saya dah padamkan memori itu. Ah, yang mana tu? Ha? Yang mana tu? Yang tu, mana? Yang saya rindu tu. Saya tak boleh cakap pasal dia. Saya jadi ketar-ketar sikit. Okay, dah buka. Nazrul, awak hang tak dalam ni. Oh, kata hang tu ke? Ya, sebab kita nak mukbang, kita kena buat orang terlio dengan kita. Oh, oh, nampak. Oh, my god. Ni bukan ke yang Coco Jar hari tu ke? Eh, bukan. Bukan. Macam mana selepas yang kena Coco Jar itu? Okey, best tak? Okay, alhamdulillah, selepas kejadian Coco Jar yang sangat sedap tu, terbaring di atas katil. Wow. Selepas ni kena buat lagi macam tu kan? Mungkin aku akan ajak hang sekali lagi. Sebab dia terlampau sedap, alhamdulillah. Resepi siapa aku tak tahu, memang palas tahu. Oh, palas tahu lah. Hang lebih sepok lah. So, oh my god, ni bahagian apa ni? So, ni adalah bahagian tight. Tight. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, so Nazrul nak yang wing, mana? Wing, no. Wing, Allah, dia ni main yo je. Janganlah salah kekebodohan saya di situ, Nazrul. So, Nazrul nak yang bahagian mana? Bahagian ni lah. Nampak apa? Macam ada yang ni je. So, ambil kita bahagian ni. Janganlah macam tu. Kita ada banyak pilihan dekat belakang. Oh, ya kau? Macam mana? Kita ketapam dengan sikit. Tu banyak tu. Oh, banyak. Kalau sebab makan banyak, saya nak yang ni. Siapa tu? Boleh. Geram, abang geram kita. Tunjuk muka. Eh, siapa tu? Siapa dia ni? Ha? Siapa ni? Wih, dia ambil banyak. Oh, dah. Oh my god, sedap. Nak juga pula dah. Eh, tunjuk muka sikit. Eh. Ni tinggal berapa je ni? Aku nak makan ni. Lapor. Wih. Jangan ambil merah ni. Apa ni, Aira? Aku nak makan apa? Weh. Editor yang ni tolong ambil eh. Dua orang ni. Dia datang Syamil mula alap. So Nazrul, sementara kita buat mubah ini, aku nak korek sikit rahsia. Ha, boleh. Korek. Suka. Korek. Cepat aku nak makan korek. Memang suka share rahsia macam tu. So Nazrul, hari ni topik kita pada hari ni, kita akan share pengalaman yang paling kita suka semasa kecil dulu. Dulu. Mesti kita ada pengalaman macam tu kan. Tapi aku tengok hang macam tak pernah besar-besar pun. Macam tak pernah besar-besar. Yang besar je dah. So, pengalaman yang aku paling suka adalah dalam family aku, aku je dapat motor-motor kecil. Kenapa? Tak tahu, sebab macam abang-abang aku, kakak-kakak aku semua kan, dia tak dapat. Kenapa macam tu? Aku tak tahu. And then sampai aku akhirnya first dapat motor kecil, tapi yang tu yang bateri punya. So, kita kena pijak, bawa dia jalan. Eh, betul. Betul. Aku pun ada motor tu dulu. Ada? Warna putih. Warna putih? Aku pun? Sebab apa? Tak sebab apa? Sebab aku dulu tak reti naik basikal. Serius lah? Serius. Bukan sampai sekarang kau hang tak reti? Eh, asal begitu? Tak apa, yang ni aku cut bahagian ni. Okay. Ni aku contoh ni, orang tak pernah tahu. Aku betul-betul jadi mak rempik dulu. Sebab aku selalu tengok contoh macam rempik-rempik. Tapi aku ni tak reti buat basikal.
Aku naik basikal yang tiga tayar. Betul. Ah, tiga. Satu tayar depan, dua tayar belakang. Ni, jadi hang sekarang sesuai naik e-bike je sebenarnya. Hang reti buat motor lah. Reti je. Sekarang dah reti lah. Siapa yang ajar? Sendiri. Sendiri? Biar betul? Betul. Hang pernah tunggang orang ke? Tunggang orang? Ha, orang. Yang mana boy? Boncik, boncik. Oh, dah, tak pernah. Awak? Tak suka, suka duduk bawa sorang-sorang eh. Kenapa? Dia lebih kepada healing kau. Mm-mm. Jadi Nazrul ni memang selek lah. So Nazrul memang tidak membenarkan orang lain untuk menaiki bersama. Betul. Adakah sebab Nazrul ni memang seorang yang kedekut? Yes, sebab selepas apa yang jadi dekat motor baru saya, baby rig, so saya rasa macam kedekut. Promo. Hei, member dah dah dalam hospital dah. Cakap lagu tu lagi. Ya Allah, Nazrul, sebab tu lah orang tak jemput dia dalam konten korang. Dia memang macam tu lah dia. So itu sahaja. Eh, sabar, tak habis lagi. Boleh lah potong kau jatuh ni. Panjang tau. So kamu tahu RZ, dia ada kepala kan. So aku ambil kepala tu, aku letak dekat basikal aku. Basikal tiga tayar tu. Betul. Lepas tu, basikal tiga tayar aku tu, dia aku kena pijak dekat belakang. Aku naik, aku kayuh laju-laju, aku pijak kat belakang, aku angkat. Oi, umur berapa masa tu? Umur aku tak ingat lah, tapi time budak lah. Time budak? That's why lah ayah aku beli kat aku, apa nama, motor. Mesti ni kan, jadi jangan lalu depan orang ramai lepas buat macam tu kan? Mesti lah, tunjuk smart. Sampai sekarang memang suka menunjuk, memang suka riak lah. Memang dalam diri tu ada sifat riak. Ya lah. Betul, memang betul lah. Dan bangga lah. Ya betul, memang betul. So apa dia? Lepas ayah aku beli motor tu, ayah aku beli pula motor Scrambler. Motor kecil. Okay. Dia macam motor ni. Yang aku punya baby rig. Tapi yang baby rig tu motor GP. Ini dia Scrambler. So dia tinggi sikit. Aku je ada. Kenapa? Sebab aku ni memang suka motor. Jadi jadi mu nak cakap mu ni anak yang paling disayangi macam tu? Yes. Memang dalam adik-beradik pun hang memang nak bagi adik-beradik hang dengki dengan hang? Yes, memang. Memang suka? Asal pula nak dengki? Dah nama adik-beradik, mana dengki-dengki? Tapi, kenapa? Apa dia? Nangkut tak tinggal buka aku. Aduh. Tak apalah Nazrul, kita dah faham lah sebab sifat riak dalam diri tu dah dah semakin tinggi dah sekarang lah. Suka? Sedap tak? Sedap. Satu tak cukup apa? Satu. Apa dia? Air mana air? Lekat eh. Air memang kita tak sediakan air dalam konten kita. Apa pula? Bukan, sebab ni adalah mukbang. Mukbang adalah makan-makan. Oh, bukan minum-minum. Minum-minum pergi lepak lah. Minum-minum konten orang lain pula. Hang boleh masuk konten Faridah ke apa semua. Faridah lah. Yang aku pandai cakap utara sekarang ni. Sebab kawan dengan Alfa. Betul. My best friend. So macam mana hubungan? Hubungan apa? Dengan Alfa lah. Okey je. Okey je lah. Awak hang jela? Tanya je. Kenapa nak tanya macam tu? Tak boleh. Awak? Tak boleh. Aku sensitif orangnya. Ya, betul. Sebab sekarang aku dah tak nak jadi Aira yang happy-happy. Aku nak jadi Aira yang serius. Sebab ramai sangat cakap aku ni happy. Sampai ke orang suruh aku partner dengan Hafiz Hakim lah. Dengan orang tu lah, orang ni lah. So, aku dah tak nak jadi rebutan orang ramai. Tak nak layak aku. Aku nak matuh ni, Allah. Sedap nak? Makan dengan sos cili. Nah, dia sedap dia sebab cheese dia. Cheese dia paling sedap. Cheese dia sedap. Dia rasa macam mana tu cheese dia tu? Rasa macam tak nak makan. Oh my god. Ni nak suruh McD tajer ke? Sampai. Sedap. Sedap lah. Sedap. Kenyang ke dah? Sedap lagi. Sedap lagi lah. Sedap lah. Lagi-lagi ada nak tanya soalan tak? Tak ada dah. Sebab saya soalan yang bagus. Saya memang tak suka tanya macam-macam soalan ni. Tapi kalau boleh nak tanya lah satu benda. Tanya-tanya. Satu benda. So, saya nak korek satu rahsia. Korek. Yang saya rasa satu Malaysia ingin tahu. Okay. So seperti yang digembar-gemburkan bila aku tengok YouTube hang tu. Siapa? Awak hang suka kacau orang. Sebab aku tengok hang ni macam tak ada live.
Macam video yang mana tu? Semua. Semua. Aku tengok semua aku. Oh wow, terlepas cakap pula fans. Oh, ada fans sebenarnya. Ha? Fan. Oh my god. Wow. Aku tengok untuk ni. Tak adalah, aku tertengok sahaja. So aku nak tahu, awak hang suka kacau orang sangat ni. Sebab itu masih sifat aku. Sifat hang. So memang memang hang ni seorang yang macam lonely lah macam tu. Dulu aku tak pernah kacau-kacau kan. Sebab aku takut bila aku tak kenal lagi, aku tak rapat lagi. And then aku pergi kacau, dia tak boleh terima. Macam dia koyak. Tapi aku tengok dia orang semua cakap dekat aku lah. Aku tak naklah cakap depan orang ramai. Tapi dia orang ramai ni ramai. Satu Malaysia. Ha. Okey, tak apalah, tak apa. Ni tak apa, aku tak ambil bahagian. Meanwhile. Tu hang tak takut ke kalau benda tu orang take serious? Asal serious, content, content for content lah, just for fun. Asal serious. Kalau orang kacau hang? Ah, boleh. Boleh, hang marah. Aku nampak hang baling apa? Hang baling kamera. 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 Kerusi semua hang baling. Kenapa? Sebab semua benda tu senang untuk dibaling. Kalau saya nak baling air roh, dia juga susah. Nanti aku buat mukbang lah konten aku, mau masuk. Ya. Eh? Konten apa? Mukbang? Mukbang. Mukbang makan apa? Maybe burger. Maybe ice cream. Maybe burger. Maybe ice cream. Oh, Nazrul, berapa rating makanan kita hari ini? Okey, disebabkan jujur. 10 lah. Yes. Dan komen sedikit lah. Okey, bagi aku 5 per 10. Awak? Sebab cheese dia ni terlalu sedap. Kalau korang nak tahu, cheese yang kita orang beli ni dia masak. So Nazrul, ha. Itu saja kata kita pada hari ini. Janganlah, sedihlah nak berpisah macam ni. Janganlah. So okeylah kalau macam tu, next content panggil lagi lah. So, bye-bye dari channel Arasi. Makan banyak. Cuak. Cuak.